17 Agustus menjadi tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masyarakat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 tahun dengan berbagai cara. Seperti peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 tahun yang dilakukan sejumlah petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Berlokasi di Tugu Pancasila, petugas dan sejumlah pengendara melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Hal ini untuk menghormati pejuang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Tugu Pancasila. Diharapkan peringatan sederhana ini mampu memaknai perjuangan pendiri bangsa serta meneladani para pahlawan. Semangat ini patut dijaga demi mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa. Jadi, Dinas Pertamanan Disperdim melakukan memperingati detik-detik proklamasi Republik Indonesia yang ke-77. Ya, harapan dari kami semoga Indonesia lebih maju, lebih sejahtera dan lebih jaya untuk selama-lamanya. Terutama dari tenaga yang ada di dinas ini, tenaga untuk pertamanan juga di situ, jadi melakukan detik-detik proklamasi. Dalam arti biar generasi kita selanjutnya bisa memaknai apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Total ada berapa Pak yang ikut? Ini tadi yang ikut dalam detik-detik proklamasi sekitar 77, kita setting 77. Sebetulnya anggotanya lebih memaknai dari PRI yang ke-77. Kemerdekaan tahun ini mengusung semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan kondisi COVID-19 yang melandai, dapat menjadi momentum untuk kembali memulihkan perekonomian masyarakat. Kriswanto, CTV, Madiun.